Pasang badan yang Atta lakukan untuk membela buah hatinya dari pernikahannya bersama Raul Lemos memang menunjukkan sebuah perjuangan ibu yang tiada batas. Hati wanita mana yang tidak teriris jika menyaksikan suaminya tampil di depan umum justru bukan untuk membela dirinya dan anak-anaknya, melainkan untuk membela Kade, wanita yang disebut-sebut sebagai penghancur keluarga mereka. Saya dalam keluarga tidak ada masalah, tapi semenjak hadirnya Kade itu ada masalah. Kan saya udah bilang, masalah rumah tangga saya baru ada sejak ada Krisdayanti di tengah-tengah rumah tangga saya. Ada juga SMS, jadi selagi dia sama Kade kali ya, nggak tahu ya. Tapi ada SMS yang mengatakan... Tanggal berapa itu? Bulan Maret ya? Maret. Ya bilang apa? Coba ini baca dulu. Coba ini SMS-nya si Raul sama kamu ya? Ya. Oke, coba baca. Ini yang sangat membuktikan bahwa dia memang meng-SMS istrinya. Coba baca dulu. Nanti... Maret 2010 ya? Ya. Oke, baca dulu yang kuat. Tanggal 19 berarti baru sebulan. Baru sebulan, ya. Nanti kita atur waktunya, karena sekarang masih panas gini nggak enak. Satu hal yang sudah pernah saya katakan dan sekarang saya katakan lagi. Kata Raul itu ya? Ya, saya sangat mengagumimu, menghormatimu, menyayangimu. Konflik yang mendera rumah tangga Raul Lemos dan Atta yang konon terjadi lantaran kehadiran Kade di dalamnya memang menjadi mimpi buruk bagi Atta dan buah hatinya. Konon, pernyataan Raul di depan publik perihal status dudanya tidak hanya menyakitkan hati atas saja, melainkan kedua buah hati mereka yang kabarnya langsung jatuh sakit saat mendengar sang ayah menyatakan status dudanya di hadapan publik minggu lalu. Sekarang apa yang Raul perbuat itu sudah cukup berdampak buat anak-anak saya. Kemarin kalian melihat Raul berdiri di pihaknya Yunisara. Yang jelas-jelas Yunisara sudah melecehkan anaknya. Sebagai bapak, ya, Raul sebagai bapak, apa dia nggak melihat kalau Yunisara mempertanyakan tanggal lahir anaknya? Apa sebagai bapak dia nggak punya perasaan bahwa anak saya disinggung? Kok dia masih mau-mau juga dia berdiri sama Yunisara? Apa itu bapak yang sayang anak dan menghargai, menjaga perasaan anaknya? Sedangkan saya di sini membela hak anak saya. Jadi kalau dia menjatuhkan anak saya sebagai ibu berhak untuk mengangkat anak saya. Tapi sebagai seorang laki-laki yang saya pernah mencintai dia, saya akan selalu berusaha membuat yang terbaik buat dia.